Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat umur, nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Semoga semua rangkaian ibadah kita dihitung sebagai amal dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Salah satu yaitu bulan yang diturunkannya Al-Quran, sehingga para ulama menamakan bulan Ramadan yaitu Syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Apa saja yang terkait dengan Al-Quran, yang bersinggungan dengan Al-Quran, pasti dan pasti akan Allah angkat dan beri keistimewaan pada baik itu waktu, tempat maupun makhluk Allah, apapun itu, ketika ia bersinggungan dan berinteraksi dengan Al-Quran maka akan dimuliakan dan akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malam misalnya, ketika diturunkan malam itu Al-Quran, maka malam itu menjadi istimewa. Yaitu apabila kita beribadah pada malam tersebut atau bertepatan beribadah di malam itu, maka nilai pahala yang akan Allah berikan lebih baik dari 1000 bulan. Atau dengan kata lain, apabila kita beribadah di malam itu misalnya salat sunnah 2 rakaat, seakan-akan kita beribadah selama 85 tahun tanpa henti. Tidak ada di antara kita atau manusia yang mampu beribadah terus-menerus selama 85 tahun tanpa henti. Inilah satu keistimewaan apabila malam itu kita beribadah. Apa malam itu? Malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berikutnya berhubungan dengan bulan. Bulan itu yaitu bulan Ramadan. Karena diturunkannya Al-Quran, otomatis naik bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yaitu di mana bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan itu pun menjadi istimewa dan mulia. Selain kita berpuasa di bulan Ramadan, salah satunya keistimewaan Ramadan ialah diturunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan juga menjadi mulia, dan sebelumnya malam juga menjadi mulia karena diturunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Berikutnya, Al-Quran
diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril. Maka Malaikat Jibril pun menjadi Sayyidul Malaikah, yaitu pemimpinnya para malaikah. Dan berikutnya, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu para pemimpinnya para nabi dan para rasul. Inilah begitu besarnya keutamaan Al-Quran. Apapun yang bersinggungan dan yang terkait dengan Al-Quran, maka akan Allah angkat derajatnya, akan Allah muliakan di sisinya. Berikutnya berkenaan dengan tempat. Al-Quran diturunkan di Makkah, maka Makkah menjadi kota Al-Mukarramah, Makkah Mukarramah. Begitu juga Al-Quran diturunkan di Yathrib, maka kota Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Dan apabila seseorang dalam keluarga, anaknya misalnya, salah satu dari keluarganya yang menghafal Al-Quran, maka oleh Allah SWT orang tua tersebut akan dipakaikan mahkota, yang mana mahkota itu cahayanya lebih terang daripada sinar matahari, lebih terang dari cahaya matahari. Bagaimana kita bayangkan, kita di dunia saja matahari yang satu dibagi untuk semua makhluk yang ada di dunia ini, sebegitu saja kita sudah senangnya luar biasa. Bagaimana kalau satu matahari diberikan untuk satu orang, sebagaimana yang diketerangkan dalam satu hadis bahwa apabila seorang anak itu menjadi penghafal Al-Quran atau menyelesaikan hafal Al-Qurannya, maka orang tua tersebut akan dipakaikan mahkota yang mana mahkota tersebut cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Selanjutnya, kata Nabi, sebaik-baik orang ialah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tinggal kita pilih saja, kita mau berinteraksi Al-Quran dengan yang mana, mau menjadi pengajar atau sebaliknya itu belajar. Dan selanjutnya, Al-Quran juga akan memberikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacakanlah olehmu Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu menjadi syafaat, yaitu bagi para pembacanya di yaumil kiamah kelak. Apapun itu yang bersinggungan dengan Al-Qur'an, maka secara otomatis akan Allah angkat derajatnya, akan Allah muliakan derajatnya di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita di bulan Ramadan ini bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, baik itu kita membacanya, merenung atau mentadaburi isi Al-Quran itu sendiri, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir di sini di bulan Ramadan ini bisa lebih baik lagi dari bulan Ramadan sebelumnya. Inilah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua di sini bisa menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yaitu sebagaimana ayat Al-Quran tadi, yaitu hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia tanpa terkecuali. Terlebih kurangnya mohon maaf,
Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.